warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat UB, jumpa lagi bersama kita di channel Kesatria UB Official. Pertama-tama mungkin kita ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Mungkin yang ke berapa? Kan 1443 Hijriah. Betul, mantap sekali. Nah, sahabat UB, mohon maaf sebesar-besarnya mungkin uploadan kita terlalu lama ya. Iya. Sahabat UB menunggu kita untuk kembali lagi, comeback ya, istilahnya di YouTube kita. Dikarenakan memang pertama itu faktor cuaca, sahabat UB. Dan yang keduanya, kru-kru kita memang ada kebenturan. Kesibukan masing-masing. Iya, ya. Betul-betul. Tapi alhamdulillah sekarang kita kumpul kembali ya, Kang Boy. Alhamdulillah. Di Trimasketir ya. Trimasketir. Masih cetar juga ya, Kang Boy. Juga. Betul. Siap menghibur buat sahabat-sahabat UB. Yang ada di rumah ya mungkin gitu. Nah sahabat UB, sekarang kita berada di daerah Cibangkung. Desanya Desa Jembarwangi, kecamatan Tomo, Sumedang. Kita sih kita mulai ke luar kota ya kan. Betul ya, betul. Tapi emang ke daerah kita nggak terlalu jauh ya kan. Betul, ya, perbatasan Kabupaten Majalengka masih terjangkau juga. Sebenarnya kita bukan mau apa ya mendahului istilahnya, di Majalengka memang masih banyak ya kalau yang harus explore, ya. Ya betul, yang harus kita eksplor. Tapi ada rekomendasi dari warga setempat, betul, bahwa di sini tuh ada yang harus kita kuak. Nah betul itu. Nah alhamdulillah kru kita sekarang kumpul kembali ya, betul, Kang Helmi. Ya mungkin gitu aja sahabat UB ya, dari kita. Nanti kita akan coba panggilkan narasumbernya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe nya dan bunyikan loncengnya, like dan komentarnya juga. Betul. Dan Anda yang mempunyai rekomendasi tempat, jangan lupa tinggal komen aja. Betul. Nah, sahabat UB, saya juga nggak akan pernah bosan untuk mengingatkan, tolong bagikan channel kita ya. Betul. Di share-share ke keluarga-keluarga terdekat agar channel kita semakin terus berkembang. Betul. Oke, gitu aja sahabat UB, jangan kemana-mana, jangan di skip-skip. Salam Kesatria UB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat UB, bertemu lagi dengan saya di Kesatria UB Official. Seperti yang Kang Agung bicarakan, kita akan langsung menanyakan kepada narasumbernya. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah sahabat UB, ini ada Kang Wahyu yang merekomendasikan tempat di sini ya, Kang Wahyu ya. Nah, menurut saya pertama-tama mau menanyakan dulu ke Kang Wahyu nih. Menurut Kang Wahyu, yang Kang Wahyu ketahui, apa aja yang pernah terjadi di sini tuh, Kang Wahyu? Kata masyarakat, banyak yang terjadi. Betul. Bermasalahnya yang tidur dipindahkan ke pohon pisang, ada yang mobil tergeletak seperti jalan lurus ternyata jatuh. Nah seperti itu sahabat UB. Terus kita mau menanyakan langsung kepada warga sininya, dengan bapak siapa pak? Pak Caninta. Bapak? Caninta. Acaninta. Ya. Nah kalau menurut bapak tersebut, apa pak yang pernah terjadi di sini? Ya kalau mistis-mistisnya. Informasi mah sering ada harum-haruman gitu kalau malam. Oh apa semacam bau apa itu pak? Wangi-wangi apa itu? Apa itu? Kembang. Kamper. Oh kamper. Sahabat UB pun tahu mungkin ya, yang namanya kamper tuh biasanya identiknya dengan orang yang meninggal. Iya. Tak pernah satu kali ada informasi di sana bekas mobil digeletak itu ada orang kecil di tikungan ini nih. Nah sahabat UB, jadi menurut bapak tuh pernah ada kejadian mobil yang masuk, ada terperosok sama ada orang kecil duduk di jalan, malah mobil diluruskan di sini. Jadi si supir tersebut tuh karena mungkin melihat sosok yang kecil tersebut, jadi buang setir mungkin ya pak ya, terperosok ke sini. Kali yang kecil tadi. Nah seperti itu sahabat UB. Selain itu pak, barangkali ada lagi yang lainnya. Ada informasi dulu tuh ada ABRI di sini. ABRI lagi ngebut keliling jalan. Betul. Diam di sini. Ada apa itu? Ya, itu ada orang kecil
katanya. Sama berarti ya Pak ya kejadiannya. Ya identiknya dengan orang kecil tersebut. Iya. Nah makanya sahabat UB agar lebih meyakinkannya dan lebih pastinya kita lanjut ke mediumisasi. Makanya jangan kemana-mana, terus pantengin channel kita. Salam Kesatria UB. Oke sahabat UB, jumpa lagi bersama kita di channel Kesatria UB Official. Nah sahabat UB, tadi kan Kang Helmi udah menjelaskan ya, mencari informasi dengan narasumber ya Kang. Betul sekali, informasi dari narasumber dan senpai kita juga ya, iya. Kang Wahyu, Wahyu kalau kita bilang di sini Wahyu. Nah menurut narasumber dan Kang Wahyu memang seperti itu ya Kang ya. Betul. Bahkan tadi juga tuan rumah dengan bapak yang tadi tuh ya, bapak tuan rumah tuh ya, iya. Sempat bilang juga ke kita memang di sini dulu apa ada tentara kejadian, ya kejadian pas abri latihan itu, betul ya, kan, betul ya. Betul. Nah ada yang dipindahkan bahkan ya, lagi tidur ya, jadi lagi tidur mungkin ya dari baraknya, iya. Komandan ininya mencari nggak ada lagi satu, kontrol nggak ada satu, betul. Ternyata dipindahkan di pohon pisang, betul katanya. Betul sekali. Nah makanya udah nggak lama lagi kita lanjut proses mediumisasi ya, betul. Kita panggil aja langsung supranatural kita ya, Kang Andi sama mediator kita boleh, Kang Bayu. Bayu, senpai kita juga boleh masuk, ya, Kang Wahyu nggak apa-apa, boleh. Damang? Alhamdulillah kasep. Damang? Alhamdulillah siap. Di Wahyu boleh masuk. Nah ini senpai kita ya. Senpai kita. Tadi Kang Helmi mungkin. Waalaikumsalam. Betul. Ya mantep. Mungkin sahabat UB juga tahu ya. Tadi mungkin ada miskomunikasi ya sedikit, yeah. Karena Kang Helmi mungkin agak nervous sedikit, yeah. Ya Kang Boy ya. Demam panggung. Betul. Lagi. Emang saya juga sempat berkeringat sama juga ya, Kang ya. Juga. Sama demam panggung lah istilahnya. Nah lanjut mungkin sekarang ya. Menurut mata pandang dari siapa dulu? Mau dari senpai apa dari senpai dulu. Menurut senpai atau Kang Wahyu, di sini auranya positif atau negatif? Kalau yang terasa positif, kurang negatif, lumayan. Jadi cenderung ke negatif. Negatif. Ya. Ya mungkin gitu. Nah menurut Kang Andi sendiri, versinya Kang Andi pribadi, menurut saya pribadi sih ya negatif sih. Negatif juga. Tadi juga udah ada kan, muncul sekelebatan cahaya gitu. Cahaya. Nah cuman sayangnya nggak direcord gitu. Iya kita lagi break dulu tadi ya. Memang tadi ada cahaya kilat kayak putih gitu melewat dari pohon mangga ya. Kang Boy sendiri yang lihat, saya ngelihat sedikit sih. Kang Boy yang ngelihat jelasnya ya Kang ya. Nah menurut senpai, semenjak datang ke sini senpai, ada kejadian hal-hal aneh atau apa gitu di belakang atau di belakang kamera atau yang dirasakan di Kang Wahyu? Kalau dirasakan mas di sini di gudang di gudang sebelah depan ada sosok wanita. Di situ ada, terus ada lagi selain itu mungkin kalau di gudangnya mungkin ada lagi. Kalau yang terasa itu ada sesosok wanita di sini. Di situ. Yang terlihat sama Kang Wahyu. Enggak ada lagi? Enggak ada lagi. Oke, siap. Nah, menurut Kang Andi. Kang Andi sendiri, versinya Kang Andi di sini tuh ada makhluk apa aja? Lebih jelasnya mungkin. Kalau sosok-sosok sih belum kelihatan gitu. Belum ya. Menampakkan diri mungkin ya. Belum. Tapi energinya udah ada gitu. Udah rasa ya. Kuat. Kuat ini. Nah, menurut Kang Bayu ini mediator kita yang mungkin sempat kondang juga ya. Baru terakhir video kita yang baru tuh memang Kang Bayu boleh ngerapat ke sini sedikit biar kelihatan. Nah, menurut Kang Bayu pertama datang ke sini, apa yang Kang Bayu rasakan? Soalnya mediator juga sangat peka ya kan, biasanya langsung ada interaksi gitu. Nah, menurut Kang Bayu apa yang Kang Bayu rasakan pertama datang? Ya pusing. Ya udah enggak enak lah. Posisinya gitu. Berarti negatif mungkin. Ya. Nah, ada kejadian apa aja? Janggalnya mungkin ada kejadian janggal di belakang kamera atau ada selintingan kayak bayangan hitam atau ke fisik Kang Bayu muntah atau gimana? Ya, ke fisik ada muntah gitu. Tadi di balik layar. Sempat muntah berarti Kang Bayu?
Terus? Ya terus nih di gedung ini yang merasakan tuh ke badan saya udah ada yang, ya di gedung ini ya yang kuatnya tuh. Oke. Nah menurut Kang Boy, Kang Boy juga kan sama juga ya mungkin membantu kita juga. Nah menurut Kang Boy, versinya Kang Boy yang jelas sih yang di sebelah pinggir sana Kang, yang tadi deket kali iya, itu ya itu yang agak lumayan gitu agak, center. Berarti selain ada cahaya kilat itu ada apa lagi di belakang layar? Kalau kulihat sama saya sih sosoknya tuh memang ada kayak semacam ular juga di situ. Iya. Berarti nyambung ya kayak perempuan gitu ya? Iya. Apa itu ratu atau apa kan ya kita perlu bukti aja. Iya. Makanya sahabat Ubi kita buktikan langsung. Mungkin sekarang Kang Wahyu senpai kita kebetulan hadir minta bantuannya untuk betul proses mediumisasi sama Kang Andi gitu aja. Silakan dilanjut. Bisa diajak nggak di nah, ini di mana ya? Duduk, baru duduk. Punten ini di mana? Oh, didinya. Itu punten sa jenis naon? Hah? Nu geulis. Nu panjang teh. Jadi paling ditu. Nah, punten. Kela tenang. Saang ya? Heeh. Punten ya, kela. Sok tenang. Mua. Ampuranya, saya acana kaula dongkap kadi serang reng-rengan. Mungkin ngagandengan, atau napi nyangan ya, kadi dinya ya. Tapi maksud kaula, danguk kan hela. Nges. Ampe jadi enteng. Ya. Kamera lighting ketinggal. Puntennya set acana ya. Bilih kadongkapan abdi serang renengan ngaganggu. Jadinya bisa diajak nyari hoste. Kunaon? Hah? Kunaon? Da maksud tujuan kuma? Kang Andi mungkin butuh bantuan Kang Andi. Kang Boy, boleh Kang. Jadi kayak yang kehabisan tenaga tuh. Kasih harus. Minta tenaga. Lemah tenaga. Kang Boy tolong dibantu. Nah sahabat Ube mungkin ini Kang Bayu mungkin energinya terlalu besar jadi butuh bantuan. Terus Atos. Sok nyari biasa. Sok dah atos di iya nya. Tenang ya. Saya nurek nyari serang didinya mas saya. Atos. Kedatangan kaula sarang reng-rengan dongkap ka dieu muhoyong terang ngkulis sejarahna tempat ngadangu di dieu teh sering aya hal-hal nu ganjil. Oh nu di belah ditu lain didinya berarti nu sok jering jail teh lain. Aya didinya teh di dieu geus sabaraha lila di lapisan. Tapi didinya mah tarang ngaganggu gitu. Tapi sering nampak kan. Berarti Kang ini mah yang baik ya. Iya. Mungkin makhluk yang tidak cenderung
jarang mengganggu mungkin ya. Terus anu sok nampak ke sapertos manusia alit itu di mana? Di mana? Biasa di sauran teh. Biasa di sauran. Punten. Selain didinya serangan makhluk nu alit, aya makhluk naon wae di dieu teh? Naon nungkul contohna? Salah sahijina. Nya naon salah sahijina loba teh? Hmm? Balik. Cenah. Nyatos kita unggul panginten nuhun ya. Bayi didinya tetiasa ngabantos nyandak nu itu mah nya. Nuhun ya, hapunten sata acana reng-rengan abdi ngaganggu panginten ya ka didinya. Ya. Kita keluar, keluar. Jadi bantos. Oke, sahabat tube, mungkin itu aja ya, ngami. Jadi makhluk tersebut tuh ini yang baik yang ya. Baiknya betul, bukan yang suka mengganggu warga setempat, warga setempat ya, betul. Yang sering menunjukkan diri mungkin betul. Ya. Ini mah tidak katanya kata makhluk tersebut, saya mah tidak mengganggu katanya, tidak pernah mengganggu masyarakat di sini. Tapi memang betul ini wujudnya seperti Kang Boy bilang, ya, ya sama Kang Wahyu bilang itu perempuan yang mungkin bisa dibilang siluman ular ya. Nah, mungkin gitu aja sahabat Ube, kita akan coba lagi mungkin ya. Yeah. Karena memang makhluk yang kecil itu yang cenderung jahil. Yeah. Yang kita harus tanya-tanya mungkin ya. Dan kita harus perlu tahu. Betul. Oke, gitu aja, pantengin terus channel kita. Jangan kemana-mana, jangan di skip-skip ya. Betul. Oke, sahabat Ube, ini kebetulan kita lagi break sejenak, istirahat. Ini Kang Bayu udah masuk lagi. Sebenarnya belum pas juga, langsung tanya aja. Sama senpai. Assalamualaikum. Oh. Dijawab mual salam. Mual sampurasun. Sanjet. Oh, jadinya. Oh, berarti didinya anu ngageuh, didinya anu ngageuh di dia teh. Belah mana kan belah mana. Tunjukkan belah mana. Belah sumur. Kelas sejenis naon di dinya teh? Jangkung gede. Sosok naon? Tanaon. Hah? Jangkung gede gitu hidung. Tanaon. Hmm? Tenang. Tenang, bisa tenang. Kela. Saya norek nyarios mah. Punten. Tadi tinggali saya, tinggali saya. Saya norek naros ka didinya. Kaula datang ka dieu sareng reng-rengan. Santai. Bisa calik. Capek kena ngudag-ngudagna. Hah? Yang di ditu. Tak kumaha? Mun di dieu bae cukup. Didi bae karunya. Didi mah mau rek niat ngeganggu. Sok tenang. Tenang, bisa tenang udah. Mulai nu jago Didi mah tenang. Tenang, bisa tenang. Hah? Sok. Nyarita sok, nyarita kumah. Sok. Bisik aya nu disampaikeun ka masyarakat dieu atawa ka bisa henteu nyarita. Bisa nyarita. Sok, bisik aya nu disampaikeun. Sok. Sok nyarita. Bisa kamu sampaikan, sok sampaikan. Kula sampai enam misalnya yang sieunan, tahu nggak? Sampaikan sok naon anu kira-kira perlu. Justru urusan kaula datang gak diteh yang naros. Kunaon makhluk di dunia sok jahil cina ke masyarakat dia. Hah? Ayah sebab naon bisa makhluk didinya bisa ngeganggu gitu.
Ambeh tong es salah paham. Hmm? Kan hirup orang teh berdampingan. Ulah sili ganggu. Hah? Bisa? Naon? Naon eta? Rek naon? Ngawalkin jurus. Jurus naon ah eta goreng. Mungkin sahabat tuh memang di sini tuh cenderung cenderung banyak juga ya, jadi mungkin kita break dulu sebentar karena memang belum pas juga waktunya. Jangan kemana-mana, terus pantengin channel kita. Salam kesatria UB. Tok-tok. Sampurasun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten. Masih keram kawat nih. Punten. Biasa diajak nyari os kok Abdi? Abdi nu badai nyari os mah? Lighting. Terang. Lighting. Ini yang tipe mana yuk? Alita. Hah? Yang tipe paling mana yuk? Biasa diajak nyerius gak beli? Oh, beli. Biasa diajak nyerius? Baik-baik ya. Atau napi ente? Sanes musik, sanes mau ngeganggu. Tak apa maksudnya ngeganggu abi kayak dong apa dia? Mau yang terang ungu sejarah ya tempat. Naros. Bali naros ungu. Biasa. Upami tak kersa, mangga tesawios. Kersa atau napi ente? Hmm? Oh di. Kenaun? Tidak bisa ngomong. Kekunci. Nggak bisa berbicara sahabat tuh Pak. Bang Andi coba untuk sampurasun. Assalamualaikum. Tos ayeuna tiasa nyarios. Cicing, cicing, tiasa, tiasa mindal, tiasa mindal, punten, punten. Eh apa di situ ya? Punten. Oh kan, apa di situ ya? Ma. Yuk. Biasa diajak nyari os kabdi, atau napi hente? Bisa. Nah, eta panginten kacangan tingginya. Nah, ada redupnya lighting. Tinggali kamera, kamera kelihatan. Maju-maju dikit enggak apa-apa. Tos. Tos, maju. Boleh, boleh. Kelihatan? Bib ente belah aja, Bib. Punten ya. Sarta acana. Panginten kadongkapan abdi, sarang reng-rengan ngaganggu atau napi nyangan lah kadidinya ya. Nyungkin dia punten. Kadongkapan abdi kadie, muhoyong terang kulit sejarah tempat. Anjen, tiasa diajak nyerios ku abdi. Tiasa. Nah, abdi dongkap ka dieu teh. Ngadangu di masyarakat di dieu. Cenah tempat teh sering aya hal-hal nu ganjil. Buka. Masa. Panasnya. Tah, sering aya tempat di tempat itu sering aya nu hal-hal nu ganjil gitu. Tah. Kunaon bangsa atau didinya mungkin
ngaganggu ke masyarakat ini. Apa ya sebab naon gitu? Oh, didinya. Lain di dia berarti. Di gudang eta teh. Oh, itu tempat didinya. Terus sering didinya nampakeun atawa napi ngaganggu ka masyarakat ieu teh kunaon? Kan urang teh hidup berdampingan. Berdampingan. Nya berdampingan. Bergesekan. Berdamping. Alam anjeun teh. Nya kan alam nyata jeung alam gaib teh urang teh babarengan di dunia ieu teh. Di dunia ieu teh kan teu alam didinya unggul aya alam nyatana. Babarengan. Nya, babarengan. Berdampingan teh babarengan kan gitu. Tak kunaon didinya bisa jaya ka warga didi. Apakah ini jadi gitu? Oh, tebetah. Tempatnya jadi dibuat gaya gini nih. Iya, mungkin ya. Jadi seperti ini ya Kang Andi ya. Nyapan itu jadikan gudang itunya, gudang beas ngitunya eta teh. Bulognya. Ya. Ya sahabat Ube ini dijadikan gudang-gudang beras. Nyamarin paragi kebutuhan masyarakat di dia gitu. Jadi dinya kudu ngahampura dapat kangge masyarakat di dia ongkoh gitu. Alim. Lamun dinya dipindahkan? Omongan. Oh, omongannya geus ku golongan kaula. Ayeuna nyarios ka didinya. Nyunkeun di hampura bilih masyarakat di dieu teh aya nyepan nyariosan ka didinya. Diwakilan lah ku kurengrengan abdi di dieu termasuk abdi. Nyunkeun di hampura da bangsa abdi mah pan teka tingali bangsa didinya aya didinya. Didinya aya bentuk naon. Gitu. Nyunkeun di hampura lah gitu. Saya mah dongkap ka dia yang ngaluruskeun unggul. Ya, teh pemaksadan kedah nangtang ngaganggu ka didinya teh aya. Jadi ambeh bangsa didinya jeung bangsa didieu teh kan hirup berdampingan, napsi-napsi gitu. Ya, tong silih ganggu. Dihampura teh. Dihampura teh. Didinya kalobaan masyarakat di ongko nyaksian jadi ambeh nu eueuh teh tong diaya-aya gitu didinya ge paham mungkin kadang kapan kaula jeung reng-rengan teh nya aya-aya didinya aya saha ngayang-ngayang kumaha oh nu tadi teh ngayang-ngayang mantak. Alhamdulillah didinya datang. Hatur nuhunnya. Mungkin didinya nu ngajelaskeun ayeuna. Didinya berarti nu tadi-tadi teh loba bohong ya, memanipulasi gitu nya. Tah, maksud kaula teh kitu. Nu teu aya tong diaya-aya gitu. Jadi ayeuna mah panjelas. Moa. Cicing. I karunya karaga nu didinya karunya. Ya. Moa. Ya. Nya panginten kitu unggul ti kaula mah nyuhunkeun di hampura nya perwakilan ti masyarakat di dieu bilih aya ngaganggu ka didinya da bangsa kaula mah pan teu bisa ningali ka bangsa didinya didinya mah bisa ningali ka bangsa kaula nya nya geus di hampura berarti nya tong ngaganggu-ganggu didinya ka warga didinya nya da moal anu jago atuh di dunia ieu mah nya nya. Tos, taya di anjin bilih badai nyarios naon, taya, wejangan-wejangan. Nah, mau biarin disampaikan lah ke warga di dia toh. Taya, tos kita unggul pengintan? Orang sopan. Nya. Kayak di watas ke. Tos. Yang tos pengintan kita unggulnya, karunya iya kanu di lebetanku. Didinya bisik capek dan ya nuhun pisan sakali deui pribados sareng reng-rengan nyuhunkeun diapunten bilih kadongkapan reng-rengan abdi ka dieu ngagandengan atawa napi nyaangan nya apunten nya sareng masyarakat di dieu nya uyeuna bade dijajabkeun atawa napi nyalira tah
Ya. Tosnya. Jajakannya ya. Nuhun ya. Nuhun kasep. Ya gaduh-gaduh nami itu. Sahabat UB mungkin gitu aja ya. Ini kita sebenarnya mau break, emang mau closing, tapi Kang Boy tiba-tiba ada makhluk yang kita cari juga. Mungkin gitu aja, lanjut nanti kita closing. Jangan kemana-mana, terus pantengin channel kita. Salam Kesatria. Oke, sahabat UB, jumpa lagi bersama kita di channel Kesatria UB Official. Nah, sahabat UB, mungkin sesi kita untuk closing ya, Kang Helmi, karena cukup melelahkan ya, iya, malam ini. Dan juga udah terungkap, Kang. Betul, alhamdulillahnya udah terungkap. Dan ini memang kita juga istilahnya udah lama banget nggak ngonten ya, Kang. Iya. Jadi napas kita tuh lari ya istilahnya, kelang kabut lah. Betul. Dan ini tempat tuh memang kayak apa ya, lapangan terbuka. Nah, atau bisa dibilangnya kayak kampung mungkin ya. Kampung, betul. Bener. Jadi ya yang masuknya pun random, Kang. Betul. Macam-macam hal, betul, yang ada di sini yang mungkin bisa terjadi masuk dengan adanya mediator kita. Iya, dengan sendirinya ya, karena nah, mediator kita memang betul, udah ready ya, jadi iya, makhluk tersebut masuk gitu, dengan begitu saja. Betul, gitu, tanpa kita undang ya. Betul. Kang Bayu itu berapa kali ya? Iya. Dan alhamdulillahnya tadi yang terakhir tuh yang memang yang kita butuhkan tuh yang makhluk tersebut. Iya. Kan? Tapi masuknya ke Kang Boy ya. Iya, betul. Itu sebenarnya sahabat UB itu di luar dugaan kita ya. Betul. Kita memang udah istilahnya udah pusing ya, lah ya. Bisa disebut dengan putus harapan lah. Iya, karena emang mediator kita terbatas ya, Kang Helmi. Terus yang masuk tuh silih berganti. Nah, jadi itu kayak dimanfaatin ya, ya mediator kita tuh. Sedangkan yang masuk tuh enggak ya, sahabat UB juga menyaksikan sendiri tadi memang enggak bisa diajak interaksi ya. Ya. Omongannya tuh enggak jelas. Dan yang terakhir juga itu yang vokalnya mungkin ya. Iya, betul. Intinya yang di sini yang kita cari itu juga bilang bahwa makhluk yang lain tuh memang memanipulasi kita. Betul. Ya. Nah, makanya saya sering mengingatkan ke sahabat UB agar jangan percaya sama makhluk itu 100% ya. Ngami, kita harus percaya yakin itu ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu aja. Ya mungkin banyak-banyak terima kasih buat khususnya Pak siapa? Kang? Hah? Casminta dan ya, Pak Anta ya. Pak Ukat. Iya, maaf sahabat. Ya untung di sini juga sama masyarakat di sini ya, kita terbuka ya. Betul. All out istilahnya, nerima kita dengan ya, ikhlas ya, Kang. Betul, dan terima kasih juga suguhannya, Kang. Betul. Dari ya warga di sini. Betul. Dan udah welcome menyambut kita dengan baik. Betul. Mempersilahkan kita ya merekod desa tersebut yang, ya, 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 yang beliau tinggali. Ya. Betul. Nah, sahabat UB, begitu kesimpulannya, memang makhluk tersebut tuh bukan tanpa sebab mengganggu ya, Kang. Iya, jadi intinya mungkin beliau tuh terasa terganggu. Betul. Dan katanya pun, kata makhluk tersebut tuh, mungkin ya tidak ada ucapan kalau kata orang Sunda itu basa-basi untuk iya, punten lah. Punten, gitu, atau ya, permisi gitu, nah, sahabat UB. Nggak ada kata permisi gitu. Iya. Tapi alhamdulillah tadi saya coba untuk negosiasi mengklirkan, ya. Iya, mengklirkan agar tidak ada ya, apa gesekan lah. Ya, gesekan antara, panjang gitu ya, ya antara warga dengan makhluk tersebut ya. Karena memang kita itu hidup di dunia ya saling berdampingan dengan nah, makhluk tersebut tuh, Kang. Betul. Enggak cuma manusia dan hewan dan tumbuhan mungkin ya. Ya, Kang. Sahabat UB juga tahu ada makhluk gaib betul, yang hidupnya berdampingan dengan kita. Ya. Makanya kita harus menghargai ya istilahnya ya, betul, dengan kata mungkin permisi ya, nah, ya, seperti itu betul. Nah, ya mungkin gitu aja sahabat UB, mohon maaf juga buat sahabat UB untuk uploadan kita yang lambat, tapi insya Allah ya, kedepannya kita akan konsisten lagi ya, ya, ya. Insya Allah makanya doain terus kita dengan cara subscribe nya dan bunyikan loncengnya, betul. Dan kalian yang punya rekomendasi tempat, silahkan komen-komen di bawah ya, Kang. Betul, ya, betul. Insya Allah kita sebagai kru akan datang. Betul sekali. Nah, saya juga nggak akan pernah bosan untuk mengingatkan sahabat UB, bagikan channel kita ya, ya ke sahabat-sahabat. Iya, di share-share betul, ke sahabat-sahabat keluarga terdekat sahabat UB, ya, ke teman-teman terdekatnya ya, Kang. Iya. Agar pokoknya yang Anda kenal lah. Iya, betul. Share aja. Agar channel kita terus semakin berkembang. Oke, gitu aja sahabat UB, saksikan video selanjutnya kita ya. Iya. Di tempat yang berbeda lagi. Berbeda lagi. Mungkin yang lebih dari ini. Lebih gahar lagi ya, Kang, iya, ya.
mohon maaf Kang Boy lagi istirahat karena tadi memang prosesnya capek banget ya. Betul. Loncat-loncat ya, kasihan. Jadi tetap kita lanjutkan ya, Kang ya. Cuman berdua juga tetap masih cetar. Oke, gitu aja. Litopik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesatria UB.